3 bulan berselang, kembali kita mengadakan upacara pelepasan kedua di Kuil Wat Arung, Bangkok, Thailand. Setelah upacara pelepasan Semen Fu atau Patung Buddha Empat Wajah di bulan Juni lalu, kini ketujuh dewa lainnya dari rangkaian Eight Shrines Raja Prasong Thailand siap diberangkatkan ke Indonesia setelah melalui proses kurasi ketat di Kementerian Kebudayaan Thailand untuk memastikan kualitas dari patung-patung tersebut. Kedelapan dewa-dewi ini adalah Narayana, Uma Devi, Trimurti, Ganesha, Lasmi, Indra, Jatulokbal, dan Semen Fu kedua dari Kuil Erawan Bangkok. Tadi telah selesai kita mengadakan perbincangan yang cukup menarik dengan ahli sejarah dan budaya yang mempelajari tentang dewa-dewi Hindu dan Buddha yang ada di Thailand ini. Kita sudah bicara dengan Khun Pai Roch dan membahas tentang 8 dewa yang akan hadir di Peak 2 di Millennial Park, tepatnya sebenarnya berada awalnya di distrik Raja Prasong, yang dikatakan distrik Raja Prasong ini adalah distrik yang paling lengkap dewa-dewinya dan tentunya sudah terbukti menjadi satu kawasan bisnis yang sangat sukses. Nah, kita juga sudah melakukan upacara pelepasan dewa-dewi ini untuk berangkat ke Indonesia. Dan tentunya terima kasih sekali Pram atas upacaranya yang sangat menarik. Kapunka. Kami juga mohon berkat dari Pram untuk seluruh umat, tidak hanya di Thailand tapi juga di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Sen Ongkhar Sikhaneh ko thue wa pen thep sakon thi wa thu sasana ko krap wai bucha dai pen thep eng kwam samret yang maha thep ko thue wa than ko yin yai na chakrawan pa mae uma pa mae rasmi ko dai krap wai ko cha song phol eng kwam satha nan hai chivit di kwam suk kwam jaeul thi di na. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, menurut saya ini baru pertama kali 8 dewa yang ada di Thailand ini dibawa ke Indonesia, ke Peak 2 Millennial Park. Mungkin Pram bisa menyampaikan pendapatnya seperti apa. Tentang 8 orang ini ก็ถือว่าเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่เทวีที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลการได้อัญเชิญทั้ง8องค์ไปประดิษฐานที่อินโดก็เหมือนได้อาพลังเทพพลังสองสวรรค์พลังแห่งจักรวาลไปประดิษฐานที่นั่นมนุษย์หญิงชายใดได้กราบไหว้บูชาก็จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีงามเสมือนที่สี่แยกลาประสงค์นะที่ว่านักธุรกิจผู้ปรารถนาความมั่งคั่งความเจริญความสำเร็จใดก็จะกันมาไหว้ขอพรต่อทุกพระองค์ตรงนั้นjadi telah kita dengarkan tadi pendapat dan juga berkat yang diberikan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Jadi untuk seluruh makhluk hidup, Pram sudah memberikan berkatnya dan juga berharap tepatnya di Millennial Park Peak 2 kehadiran dari patung 8 dewa ini juga akan membawa seluruh kawasan Peak 2 tepatnya di Millennial Park menjadi satu kawasan bisnis yang akan sejaya, secemerlang Raja Prasong yang ada di Bangkok, Thailand. Terima kasih, Pam. Kapunka. Kita akhiri bincang-bincang ini dan kita harap akulturasi budaya yang terjadi di tempat ini terlihat dari perpaduan agama Hindu dan Buddha itu juga bisa menjadi satu contoh yang baik. Terima kasih. Jika Biku berkenan, kami juga mau mohon doa untuk patung Semen Fu yang diletakkan di Peak 2. Thai ที่สุดสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความเคารพสถานับถือโดยมีเทพเจ้าต่างๆทั้ง8องค์เป็นอาทิเป็นต้นนี้พร้อมทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอให้มารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยส่งผลอำนวยอวยชัยท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญหากแม้ว่ามีอายุก็ขอให้มีอายุยืนยาวนานตราบเท่าศตวรรษการร้อยการฝนมีวันนะก็ขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสเป็นที่ต้องตาเจริญใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นทัศนามีความสุขก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจมีพละก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจอาจสามารถ
ประหัตมหานิเสียซึ่งความบุญข้องของใจที่ก่อกินในกันท่าสันดานมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านำตนให้พ้นทุกถึงสุขอันไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรTerima kasih. Terima kasih banyak. Satu. Demikian perbincangan singkat kita dengan Biku. Dan beliau juga telah memberikan blessing tidak hanya bagi kawasan PIK 2, tapi juga bagi semua orang yang berkunjung agar mendapatkan kemakmuran, kesuksesan, dan kesehatan. Demikian bincang-bincang singkat kita langsung dari Bangkok, Thailand. Dan kita nantikan segera kehadiran 7 patung dewa-dewi yang akan melengkapi kehadiran patung Semianfu di PIK 2 Indonesia. Sehingga umat dapat melakukan rangkaian perjalanan religi 8 dewa-dewi dan memperoleh berkat dan keamanan di PIK 2. Dan mengingat sejarahnya, diharapkan kehadiran 8 patung dewa-dewi ini akan membawa kedamaian dan keberuntungan bagi lokasinya di PIK 2. Semoga kehadiran 8 patung dewa-dewi ini akan dapat memberikan kemudahan umat untuk berdoa dan memberikan berkat bukan hanya bagi penghuni PIK 2 saja, tetapi bagi seluruh umat di dunia.